Assalamualaikum, kali ini channel Yohan Kustanto akan mengulas tentang sejarah asal-usul dan kisah keris pusaka legendaris Tanah Jawa, yaitu keris pusaka Kiai Brongot Setan Kober. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Simak ulasannya berikut ini. Keris pusaka Kiai Brongot Setan Kober. Kiai Setan Kober adalah nama keris milik Adipati Jipang, Arya Penangsang. Keris ini dikenakan pada waktu ia perang tanding melawan Sutawijaya. Tapi tak diketahui sesungguhnya dapur bentuknya seperti apa. Kisah. Sumber dari Babad Tanah Jawa. Keris pusaka Setan Kober dibuat oleh Empu Supo Mandrangi, putra seorang empu di Tuban, Jawa Timur. Supo Mandrangi kemudian memeluk agama Islam dengan menjadi guru yang menyuruh mereka adalah Arya Penangsang si Adipati Jipang. Setelah Hadiwijaya mengembalikan keris pusaka itu kepada si empunya sebelumnya, keduanya kemudian terlibat perkelahian. Hingga akhirnya Sunan Kudus melerai dan mendamaikan keduanya.